Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit di Indonesia, Cina-Cina. Wahanu. Karena Hatta turun dari pesawat jalan ke pengadilan negasi, bawa rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit di Indonesia, Cina-Cina. Wahanu. Karena Hatta turun dari pesawat jalan ke pengadilan negasi, bawa rokok banget. Tolong banget diperhatikan dong. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit di Indonesia, Cina-Cina. Wahanu. Nih orang-orang ini nih orang-orang Cina semua nih. Mereka takut loh, takut sama kita. Padahal mereka yang bawa penyakit di Indonesia, Cina-Cina. Wahanu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di sini saya hanya ingin mengklarifikasi. Mungkin teman-teman sudah pada lihat video viral yang tentang saya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya terhadap apa yang saya bilang di dalam video itu, yang seharusnya tidak saya lakukan. Dan apapun penjelasan saya di sini tidak membenarkan sikap saya saat itu. Hanya saja memang di masa lalu saya sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan membuat luka mendalam terhadap saya, terutama dari ras-ras tertentu yang ada di Indonesia, khususnya ras Cina. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.